warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melakukan asistensi praktikum untuk mata kuliah K3 BI ya. Selamatkan dan kesehatan yang diberikan. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ketika akan melakukan praktikum atau kunjungan ke lapang ke laboratorium. Yang pertama itu adalah sebelum teman-teman melaksanakan kunjungan lapang ke laboratorium, teman-teman wajib mengikuti safety instruction yang diberikan oleh dosen pembimbing. Kemudian juga harus mematuhi seluruh peraturan yang ada di laboratorium yang dikunjungi. Kemudian juga nanti kita akan menggunakan kimikalia, teman-teman wajib membaca label dan MSDS-nya yang sudah tersedia. Biasanya ada di tabel-tabel pada kimikalia seperti itu ya. Kemudian teman-teman ini juga harus tahu jalur evakuasi.